السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا وشفيعنا الرسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته من ضيعنا بالجنة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأفعالهم ورقاتهم في الدين والدنيا والآخرة. يجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملذهم ويأشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمنوا عليهم غير الموقوف عليهم علينا من بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع وَالْإِنْتِفَاعَ والإفادة والاستفادة والإثاء لتمسكي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. عندك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا <applause> محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ إمام محمد الفضلي وصاحب شرها إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به ما في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبهتمتك ونصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ila anqal wa <tuh> min alaihi ta'ala dan sebagian dari perkara jais bagi Allah subhanahu wa ta'ala irsalu <tuh> jami'ir rusuli yaitu mengutus semua para nabi dan rasul. Jadi mengutus seorang utusan bagi ahli sunnah wal jamaah itu hukumnya apa? Jais boleh-boleh saja. Allah mengirim seorang utusan, boleh juga Allah tidak mengirim seorang utusan. Fa irsalu ta'ala lahum alaihim wa salatu wa salam Bi fadlihi la pitarikil wujub Li ta'ala la yajib alihi syai'un Kama maro Maka mengutus seorang rasul Bagi Allah itu hukumnya Jais Itu bi fadlihi Atas anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Beda dengan pendapatnya siapa? Mu'ta Zila. Zila yang mengatakan mengutus Rasul hukumnya wajib. Mu'tazila mengatakan apa? Kalau Allah tidak mengutus Nabi oh Dunia berantakan Dunia akan hancur Kenapa? Oh, enggak ada utusan Enggak ada pembawa Petunjuk, enggak ada pembawa Kabar tentang mana yang Baik, mana yang buruk, wah bisa hancur Manusia, jadi mengutus Nabi hukumnya apa? Wajib Kata siapa? Mu'tazilah. Kenapa kok ngomong wajib? Karena Mu'tazilah nggak ngerti wajib mustahil jaiz. Nah, sekarang kalau kita cocokkan kalau Allah mengutus nabi itu hukumnya wajib menurut akal namanya. Berarti apa? Masih ada nabi. Ya, nabi harus ada terus, nggak boleh hilang. Karena wajib itu maknanya apa? Tidak menerima tidak ada. Tidak ada, kalau Allah menciptakan Nabi atas jalan wajib menurut akal maka keberadaan Nabi nggak boleh hilang. Nah kalau Allah mengutus Nabi wajib menurut syariat hukumnya apa? Allah dapat pahala gitu. Gimana sih kok ada Tuhan dapat pahala segala? Jadi wajib yang dimaksud Mu'tazilah itu apa? Dia nggak ngerti gitu loh. Kalau wajib itu maknanya harus menurut akal maka berarti keberadaan Nabi nggak boleh hilang di dunia, nggak boleh tiada di dunia ini. Nyatanya mengalami tiada, artinya dari Nabi yang satu ke Nabi yang lain bisa saja ada apa? Jeda waktu, ada jarak waktu bisa sampai apa? Ratusan tahun, bisa sampai ribuan tahun. Ini jeda antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain berarti mengutus Nabi bukan satu kewajiban bagi Allah tapi ini bifadlihi atas karunia Allah anugerah dari Allah bahwa begitu istimewanya kita mendapatkan karunia bisa dikirimkan oleh Allah seorang utusan kepada kita hingga kita kenal namanya Allah kenal beritanya Allah kenal perintahnya Allah ini anugerah dari Allah bukan satu kewajiban maka harus kita bedakan ini sebaliknya lagi orang-orang Jaba Ria mengatakan apa mustahil Allah mengutus para rasul tidak mungkin Allah Tuhan kok mengutus utusan lah untuk apa utusan diutus kepada kita? Untuk merintah. Lah masa ada wayang diperintah sama dalang? Ini dalang gila apa? Coba. Ini nah, kata Jabar ya. Kita ini kan kayak wayang. Masa ada wayang diperintah? Ada nggak? Kalau ada dalang merintah wayang gimana hukumnya? Eh? Ada dalang perintah wayang kata mutazilah kata Jabari apa nggak mungkin lawang wayang itu yang jalanin siapa dalang kok diperintah sama dalang nggak mungkin jadi kata Jabari ya kalau Allah mau bikin saya masuk surga ya tinggal bikin aja masuk surga kalau Allah mau bikin saya masuk neraka Bikin aja masuk neraka Kan saya nurut sama Allah Ngapain diperintah-perintah segala Ini pendapatnya orang Jeba ria Yang mengatakan mustahil Allah mengutus para nabi Kebalikan dari Kodariya Yang mengatakan wajib Allah mengutus Para nabi kita alih sunnah Jaiz tidak mengikuti pendapat Mu'tazilah tidak mengikuti pendapat Jabariya apa bedanya Nabi dan Rasul <tuh> Rasul itu punya sifat secara umum sidik tablik amanah dan patona kalau Nabi hanya punya tiga sifat sidik amanah dan fatona. Nabi tidak mendapatkan sifat tablek. Apa ini maksud tablek? Yang dimaksud tablek mendapatkan berita hukum dari Allah. Isinya apa? Berita hukum dari Allah isinya apa? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal, itu namanya hukum. Dan setiap rasul pasti membawa hukum itu gitu loh. Yang mendapatkan hukum itu langsung dari Allah dan untuk disampaikan pada yang lain siapa? Rasul. Nabi tidak mendapatkan itu. Kalaupun Nabi menyampaikan hukum, maka hukum itu datang dari seorang Rasul. Statusnya kayak kiai lah. Kiai nyampein wajib, haram, makruh, mubah, tapi datang dari seorang Rasul, bukan datang langsung dari dirinya. Kalau Nabi datang langsung pada dirinya, berlaku untuk dirinya dan disampaikan kepada yang lain. Rasul namanya. Lah, kalau ada nabi mendapatkan hukum dari Allah, maka hukum itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk yang lain. Nabi, Haidir, bunuh orang, hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib dicontoh. Nah, Nabi Idir bolongin kapalnya orang hukumnya apa? Wajib. Dicontoh. Kenapa? Karena, Karena untuk dirinya. Sendiri. Jadi hukum itu berlaku untuk dirinya. Kalau itu parana Nah, kalau Rasul untuk dirinya dan untuk disampaikan pada yang lain. Nah ini kalau kalau bentuknya hukum yang rupanya wajib, haram, sunnah, makro, Ubah sah batal. Maka mengutus para nabi ini bagi ahli sunnah hukumnya jais. Allah boleh saja memberikan perintah, boleh pula Allah enggak ngasih perintah. Lah kalau kita enggak diperintah oleh Allah kan kita berantakan. Lah ya enggak ada masalah malah untuk masuk surga dia berantakan juga. Walaupun ente apa namanya? nyembahnya apa? berhala nyembahnya apa masuk surga kenapa karena nggak ada kesalahan kalau nggak ada rambu-rambu lalu lintas ada tilang nggak nggak ada. ada tilang nggak ada larangan makanya kita mengimani bahwa Diutusnya para nabi kepada kita Ini bagian anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Terus Dan sebagian dari Perkara ja'is pula ini masih masuk Kelompok perkara ja'is Di antara tambahannya lagi Yang wajib kita imani Yang wajib kita Yakini Ana afdhalal makhluqat alal al-itlaqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baiknya makhluk, semulia-mulianya makhluk adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang lebih mulia dibandingkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Artinya bahwa Kita tidak boleh membanding-bandingkan hmm. antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. dikatakan semua nabi derajatnya apa? sama. Semua nabi derajatnya sama dari arah dia adalah utusannya Allah. Terus dari arah pula kita imani mereka sama. Siddiq, tablik, amanah dan sama. Tapi kalau kemuliaannya bisa berbeda-beda. Tapi kalau keutamaannya bisa berbeda-beda. Tapi kalau musuhnya bisa berbeda-beda. Hingga nanti tingkat kesabarannya pun berbeda. Tingkat ujian menghadapi musuhnya pun berbeda. Beda. Maka ada di antara para nabi yang disebut namanya ulul azmi ya apa itu lo azmi orang-orang yang tingkat kesabarannya tertinggi artinya apa memang ada nabi yang nggak sabar nggak ada nabi semua penyabar tapi nah ada nabi yang paling banyak ujiannya tingkat kesabaran ujiannya paling banyak maka dari arah ini nanti kita punya kesimpulan bahwa oh ternyata ada yang membedakan antara kemuliaan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Terus kalau ada sekumpulan nabi ada pemimpinnya para nabi. Pemimpinnya lebih mulia apa sama? Biasanya begitu. Maka dikatakan anak Sayyid diwala di Adam kata Nabi Aku adalah pemimpin atau orang yang termulia atau tuan bagi seluruh anaknya Nabi Adam alaihissalam. Nah untuk derajat para Rasul Anas Sayyidil Mursalin nah, Nabi adalah pemimpinnya para Rasul dikatakan Aku diutus belakangan diutusnya Belakangan tapi jadi Nabi yang termulia Maka yang wajib kita etikotkan bahwa seluruh makhluk Bahkan para Nabi Bahkan para Malaikat Semuanya di bawah kemuliaannya Nabi Muhammad SAW Ini yang harus kita yakini Maka tidak ada makhluk yang lebih mulia lagi dibandingkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah setelah dikatakan wa afdalul makhlukat alal itlak Semulia-mulia manusia secara mutlak itu adalah Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam. Terus wa ala alihi dan juga kepada para keluarganya. Siapa keluarganya Rasul? Yang dimaksud di sini adalah secara umum maknanya seluruh keluarga besar umat Islam. Nah, dibandingkan apa? Umat-umatnya Nabi-nabi terdahulu, maka yang paling mulia adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabinya nabi paling mulia, maka umatnya jadi umat yang paling mulia. Maka kita ini kita ini sudah diiriin oleh umat-umat sebelum kita umat sebelum kita pingin jadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita yang diiriin sama umat-umat terdahulu kadang nggak pernah tahu bahwa kita ini punya kemul ya dianggap biasa aja, Cue cuek suai aja. Karena ente nggak ngerti bagaimana kemuliaannya menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita kalau kita pelajari agama secara mendalam dia akan tahu apa sih yang menjadi hak-haknya umat-umat terdahulu dari para nabi-nabinya lalu apa yang kita peroleh dari nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tahu ini maka begitu banyak kemuliaan yang kita peroleh hingga sampai-sampai umat terdahulu iri dan ingin mendaftar jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, wa ala alihi keluarganya ini termasuk para sahabat, para pengikut. Ini masuk kelompok ini. Terus wa ala ahli baitihi ajmain dan juga kepada para keluarganya beliau. Ini mananya atapnya adalah atap khos alal am. Kalau yang tadi pertama umum keluarga secara umum keluarga besar umat Islam. Kalau wa ala alihi ini keluarga secara khusus. Karena yang namanya ahli bait ini siapa? Menurut jumhur ahli bait indal jumhur adalah Ali, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. dan para keturunannya Wa ala ali wa ala ahli baitihi ajmain Wa yalihi sallallahu alaihi wasallam fi afdoliyati bakiyati ulul azmi dan nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga menjadi pemimpinnya para nabi yang termasuk ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? Wahum sayyiduna Ibrahim. Ini urutannya nih. Wa sayyiduna Musa, wa sayyiduna Isa, wa sayyiduna Nuh, Nabi Nuh, urusan berapa? Keempat, padahal Nabi Nuh itu ujiannya juga besar, tapi dibanding Nabi Isa, masih banyak ujian Nabi Isa. Dibanding Nabi Musa, masih banyak Nabi Musa. Dibanding Nabi Ibrahim, masih lebih banyak ujian Nabi Ibrahim. Nah, puncaknya siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki begitu sabarnya beliau begitu menjadi puncaknya beliau di dalam kesabaran Nabi Yunus Nabi Yusuf ini di di apa diuji dilecehkan di, dicelakai oleh saudara kandungnya ya dimasukin dalam apa sumur. sumur setelah dia jadi pembesar jadi raja semua saudaranya dimaafkan kata orang ini berhati besar Hah? memaafkan orang yang begitu memusuhi dia orang yang jahat sama dia dimaafkan Dibandingkan sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang melecehkan dia? <tuh> yang melecehkan siapa? Orang Mekah Semekah Yang dilempar tai kotoran Yang dikucilkan Yang ditendang Yang diludahi Siapa itu? Begitu Nabi masuk kota Mekah lagi dengan pasukan yang jumlahnya ribuan, orang Mekah semua ngumpet. Apa di pikirannya? Tindam. Mau balas dendam. Apa kata Rasulullah? Ada yaumul marhamah, ini hari kasih saya. Coba. Kalau memaafkan saudara biasa. Ini bukan apa-apanya musuhin dia, mukulin dia, ngeludahin dia, dimaafkan coba ini tandanya bentuk suatu sifat yang luar biasa yang di atas rata ratanya manusia bahkan dia menjadi puncaknya kesabaran para nabi maka beliau menjadi apa pemimpinnya ulul azmi dari yang empat tadi Wahum fi afdoliyati ala hadat tartib Maka Nabi adalah yang paling mulia Dari urutan yang telah kita sebutkan Wa kaunuhu homsatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa arba'atu ba'dahu huwa sahih Maka yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan empat berikutnya setelah yang disebutnya ala sahih wakilah, ada yang mengatakan ul azmi aktharu min Ada yang mengatakan ul azmi itu lebih dari lima. Tapi pendapat yang masyhur yang kita terima ul azmi jumlahnya ada lima orang. Kalau mengatakan lebih, bagaimana? Yang para nabi semuanya ul azmi orang yang para sangat apa penyabar yang diberikan oleh Allah berbagai macam ujian dan mereka berhasil melewatinya. Wakila ulu azmi aktharu min dalika. Wa yal ulu azmi fi afdaliyati bagiyati rasul. Maka dibandingkan dengan para nabi yang lainnya maka ulu azmi itu adalah semulia-mulianya para rasul. Kalau diukur Rasul manusia paling mulia siapa? Yang paling mulia Ulul Azmi. pemimpinnya Ulul Azmi siapa? Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Di bawahnya Ulul Azmi siapa? Semua nabi-nabi yang lainnya bagi Yatil Ambiya ala nabina alaihi musallatu wassalam Seluruh para rasul dan para nabi Nabi ini kalau diurutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus empat orang ulul azmi lainnya terus semua Nabi Nabi Rasul di bawah beliau lagi terus bawahnya lagi siapa Somal Malaika kemudian makhluk yang paling mulia berikutnya siapa Malaika judul Nabi empat orang para Rasul semuanya terus para Malaikat Wa wa Allah ta'ala bil Dan wajib pula Kita mengetikotkan Bahwa para nabi dan para rasul Mereka dikuatkan oleh Allah Dengan diberikan oleh Allah Mu'jizat wahtasu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khatam rasul maka dikhususkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi bi anna syara'ahu la yunsakhu hatta zaman karena syariah beliau tidak akan lagi ada perubahan sampai nanti akhir zaman di agama Islam ini artinya agama yang telah disempurnakan yang diberikan kepada Nabi kita ini nggak akan disempurnakan lagi oleh Nabi yang lain sudah sempurna sampai nanti hari kiamat ini sudah sempurna nggak akan ditambahin lagi apa-apa Semua nabi mendapatkan apa? mukjizat. Apa itu mukjizat? tafsir di sini mukjizat adalah huwa amrun kharikul ada perkara yang luar biasa al makrunu bitahaddi yang mana dibarengi dengan mengalahkan perkara yang luar biasa dan perkara yang mengalahkan kepada yang lainnya al muafiqul yang mana sesuai dengan apa yang diminta oleh para nabi ma adami imkani muaridatuhu dan tidak bisa dikalahkan sesuatu yang nggak bisa ditumpas nggak bisa dilemahkan nggak bisa di apa kecilkan ini, ini adalah perkara yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi yang fungsinya untuk menantang musuh dan tidak bisa dikalahkan. Wadah Allah fi amri jamil umuri wa kharaja bima dzukira min al qoyudil umur wal mu'tad li anna ulaysa kharikul lil ada wa kullu min al karamah wal irhas wa inna ulai makrunan bitahaddi alladhi huwa da'wa nubuwa wal mukhalifu lida'wa kan syiqaqil kamar inda qali il mu'tad ay ayatu sidqi ahya'ul maut wa nahwu al sihir maka bentuknya perkara yang selain mukjizat itu juga macam-macam. Artinya perkara yang khawarikul ada, perkara yang luar itu enggak cuman mukjizat, ada perkara yang lain selain mukjizat, tapi disebut juga khawarikul ada contohnya apa? Irhas. Apa irhas? perkara yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi tapi bukan untuk menantang musuh tapi sebagai tanda kenabian contohnya apa? Hah? contohnya terjadinya perang gajah gajah Perang gajah itu kejadian besar Yang menandai akan lahirnya orang besar Maka kalau kita ingat kapan Nabi lahirnya Perang gajah Itu perang gajah namanya irhas Tanda yang diberikan Allah kepada para nabi-nabinya Bahwa tahun itu akan lahir orang besar dan ini terjadi untuk semua nabi. Nabi Musa punya irhas. Apa irhasnya? Ngimpinya Firaun atau dibunuhnya orang laki-laki di zaman Firaun. Ini tanda irhas. Begitupun Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim ini masing-masing Allah berikan yang namanya irhas sebagai tanda akan lahirnya seorang utusan Allah. Ada lagi, namanya karomah juga perkara yang luar biasa yang diberikan Allah sebagai tanda kewalian seseorang. Tapi bukan untuk nantang musuh, sama nggak bisa wali nantang musuh. Apa buktinya kalau kamu itu wali? Coba buktikan, keramat kamu nggak bisa. Karena kewalian itu hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan para wali seringkali menyembunyikan karomahnya. Tidak dilihatkan kepada orang. Kenapa? Dia malu kalau orang lain tahu dirinya adalah walinya Allah. Kok malu? Satu, malu. Yang kedua, fitnah. Fitnahnya luar biasa. Orang dituduh sebagai... Walinya Allah difitnah antar membohongi publik, dikira hoax, dikira ilmu sihir, macam-macam. Jangankan kok keramat, mukjizat saja dituduh sihir apalagi keramat, mukjizat. Yang bisa dipakai nantang masih dituduh sihir. Ah, kata Firaun Musa itu masih sihir. Jangan ditampilkan depan saya Musa Apalagi keramatnya para wali Keramat itu nggak bisa untuk nantang Untuk buktiin dirinya adalah seorang wali nggak bisa Wali-wali nah, itu seringkali menyembunyikan karomahnya Agar orang lain nggak tahu kalau dirinya adalah wali-walinya Allah Kalau mukjizat tidak bisa disembunyikan karena untuk nantang musuh, orang akan tanya, "Eh Muhammad, kamu utusan Allah, buktinya apa?" Nah, kalau wali nggak boleh, gua wali nggak ada, wali begitu nggak ada, wali murid loh, Hai? wali dinimah. Nah, kalau nabi ngaku saya. Nabi Allah Orang tanya buktinya apa kalau kamu Nabi nah, Dia ngeluarin mukjizat Wali gak ada saya wali Allah Orang tanya wali-wali apa lu buktinya apa Makanya gak ada wali enggak oh, dirinya wali Ilah <coughs> ya <tos gaya> wali Ilah <family> <coughs> wali Makanya gak ada yang tahu wali kecuali <situation> wali lagi Maknanya wali sama wali itu ya saling merahasia Jadi dia wali Kalaupun kita tahu kita bukan wali tahu ada orang jadi wali berarti bocoran dari wali lain gitu loh. Lah iya dong, ente tahu Syekh Abdul Qadir wali dari mana taunya? Ya, dari ulama lain yang wali lagi. Dia meninggal cerita ini wali besar ini. Atau masa dia masih hidup ada wali lain yang nyeritain oh karomahnya dia begini begini ini bentuk adalah apa para wali menyembunyikan kemuliaan yang diberikan Allah pada dirinya jadi yang pertama ada mukjizat yang kedua ada irhas yang ketiga ada karoma yang keempat ada lagi maunah pertolongan dari Allah ini juga perkara yang luar biasa. Contohnya kayak apa? Contohnya seperti yang terjadi kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang mukmin yang awam, kepada orang-orang mukmin yang umum. Seperti Allah menjadikan pertolongan kepada seorang hamba. Diselamatkan dari kecelakaan Diselamatkan dari kebakaran Diselamatkan dari tenggelam Diselamatkan dari musibah Tapi dia sendiri selamat Yang lain Maka itu namanya apa? Maunah Pertolongan dari Allah Satu pasar tokonya kebakar Dia sendiri yang enggak Kebakar ini namanya maunah Kalau kita lihat yang seperti itu maka kita akan tahu bahwa orang tersebut mendapatkan pertolongan dari Allah. Orang sekarang lihat begitu ketahuan ada di pasar punya dia nggak kebakaran, yang lain besok ganti kerja sudah dia jual jimat, jimatnya apa pak? Kok bisa nggak ke dia asal ngucap aja kreweng us belinya di mana pak krewengnya pak gitu langsung tapi kalau dia kasih amalan apa tiap hari saya baca rotip tiap hari saya baca yasin gak ada yang lain pak amalnya pak males dia kalau begitu begitu yang penting yang tempel-tempel aja gitu loh pak selep udah ya, rapi lah gitu Ini dikatakan oh rakyat Brunei bebas corona iya? iya? kenapa katanya baca -baca. E -e -e. Okay. Jadi diwajibkan untuk senantiasa baca yasin, baca Quran, baca zikir <tuh> setiap maghrib dengan tujuan menolak apa? Bala, menolak bencana. Enggak divaksin enggak? <tuh> so. Jadi ada yang namanya mukjizat. terus apa tadi mo jizat irhas karamah, mauna, terus sihir. Sihir juga perkara yang luar biasa yang terjadi yang dijadikan oleh Allah kepada orang-orang Fasek Bedanya apa sihir ini? Sihir ini bukan pemberian Allah. Beda dengan tadi mauna pemberian Allah, karomah pemberian Allah, irhas, mukjizat. Kalau ini dipelajari. Nah, beda nih. Sesuatu yang dipelajari, hal yang luar biasa dan itu dipelajari. Yang fungsinya apa? Untuk nipu yang lain, sihir itu kan tipuan, sihir itu apa pengelabuhan, kalau kata orang itu, dajjal, dajjal itu kan penipu. Apa namanya, topi keluar apa? Linci, keluar bunga dari sini, keluar. Kalau dulu zamannya Firaun tali jadi apa? Ular. Padahal ketika dipegang lagi jadi tali lagi. Ini namanya sihir tipuan mata. Dan ini terjadi pada zaman itu. Ada malaikat namanya Harut wa Marut yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan ilmu sihir kepada manusia zaman itu zamannya Nabi Allah Dawud alaihissalam Ibu Sulaiman alaihissalam. Apa di antara ilmunya mengajarkan bagaimana telur diapain? Nasi ale bakta. Nanti seseorang yang sudah kawin dan rukun bisa apa? Cerai. Seseorang yang nggak saling kenal bisa itu namanya sihir itu. Nah, bedanya apa sihir sama dukun sama ahli hikmah gitu. sekarang ada ahli hikmah ya. Orang pinter Ada ahli hikmah. Sih. Bedanya dukun sama ahli hikmah. Apa bedanya? Dukun itu Menggunakan mantra-mantra di luar Al-Quran, <tuh> kayak sir ini, sir inilah sesuatu yang luar biasa yang datangnya dari mantra-mantra. Dari bacaan-bacaan yang kemudian bisa menjadikan sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau ada dukun, kok dia kamu datangi pakai mantra-mantra? yang mantranya nggak berasal dari Quran, nggak berasal dari hadis, nggak berasal dari ulama, maka itu haram hukumnya datang ke sana. Tapi kalau ada al-hikmah yang memberikan kepada kita sesuatu mantra yang mantranya berasal dari Quran, dari hadis, hukumnya masih diperbolehkan. Kenapa? Mengambil keberkahannya dari quran dari hadis Tapi kalau sudah mantra yang diberikan keluar dari Quran hadis Maka haram kita pergunakan Ada kan ya Kadang bahasa Jawa Kadang bahasa apa Sunda Jaran goyang semer apa? Semacam-macam Hah? itu sudah sejak zaman Wali Songo sudah beredar kok Wali Songo zamannya Nabi Allah Sulaiman sudah ada tapi ketika ketemu Wali Songo semua mantra-mantra itu enggak dilarang diteruskan oleh Wali Songo tapi ditambahin akhirnya bi gati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tambahannya Wali Songo itu jadi kalau apa yang ucapin orang Islam dan bacaannya dibaca di akhir dengan bibarakati la ilaha illallah muhammadur rasulullah maka sudah enggak haram. Ini wali songo begitu. Kalau yang enggak kena wali songo bagaimana? Ya masih utuh. Apa jin wolang waling apa <tuh> dedemit sama siapa itu? Nyiloro Kidul, Denayu Lanjar, komplit dibawa semua, ada suster ngesot segala itu nanti komplit. Juga <laughs> itu namanya sihir, mantra-mantra yang dibaca yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Terus setelah sihir ada lagi namanya istijrot apa istijrot perkara yang luar biasa yang diberikan oleh Allah yang ditaruh pada orang-orang yang fasik dan isinya sesuatu yang merupakan apa pemberian tapi disertai dengan ancaman ngasih tapi nggak bombong itu loh ngasihnya ya. ngasih bukan dengan rahmat ngasihnya dengan ancaman lah kalau orang yang dapat istijrot apa mesti celaka bib oh nggak mesti kalau istijrotnya digunakan dengan baik dia nggak celaka tapi kalau istijrotnya tidak digunakan dengan baik maka dia mendapat ancaman dari Allah apa rupanya istijrot macam-macam baca wirid seminggu nggak makan puasa nggak tidur pati geni nggak makan yang bernyawa emang itu pernah pakai bernyawa <tuk> <tuk> eh pernah lah <tuk> iya makanya juga Seminggu, puasa sekian ribu kali, sepuluh ribu kali. Pengen apa? Pengen bisa terbang. Pengen nggak mempan di baca. Mau cari batu merah delima. Mau cari batu anti cukur. Strambul. Lah kalau setelah seminggu kok saya berhasil nggak mempan apa itu dosa bib kalau digunakan untuk jalan yang baik maka nggak mendapatkan ancaman tapi kalau digunakan untuk maksiat kepada Allah maka Allah mengancamnya jadi kayak kayak begini istijod itu nih dasarnya asalnya orang itu minta mau jizat nggak minta karo apa apa irhas nggak minta karomah nggak minta maunah nggak minta tapi kalau istijrot hasilnya minta dulu sakit ya Allah berikan aku sehat ya Allah minta dikasih sehat sehatnya istijrot maka kalau sehatnya dipakai maksiat Allah akan ancam Untuk apa sehat yang kamu minta Minta, minta sehat saya kasih Untuk apa itu Hah? Kalau sampai Dia digunakan Untuk hal-hal yang Maksiat kepada Allah Ingkar kepada Allah Akan dituntut kamu minta sehat Setelah sakit tadinya Ya Allah kalau sehat mau ke masjid Ya Allah Kalau sehat mau ngaji lagi Ya Allah dikasih sehat ke tanker lagi tanker lagi. Kan repot. eh Lho, ini namanya apa itu? Nah, sehatnya istijrah. Jadi, bentuknya bukan hanya untuk orang-orang yang kafir saja. Ada orang-orang kita juga kadang mendapatkan istijrah. Makanya orang-orang sholat doanya apa? Allahumma baitna minal mustadrajina nikmah. Ya Allah, jauhkan kami dari apa rezeki yang merupakan rezeki is kadang diberi oleh Allah tapi dikasih ancaman oleh Allah was anak kamu biasa kamu kasih ongkos tiap hari ke sekolah goceng tiba-tiba pulang dari sekolah minta duit seratus ribu keder kamu nak seratus ribu mau buat apa pokoknya minta kalau enggak gelas dipecah, piring dipecah, kasih. Ngasihnya sambil ngancem nih, awas. Tapi kalau dipakai macam-macam, ini namanya istijro. Jadi pemberian hasil dia meminta, tapi diberikan dengan sebuah ancaman. Apabila kok kemudian dipakai untuk yang baik, bagaimana? Ya nggak dimarahin, bagus. Oh uangnya saya kasih ke tetangga pak lagi butuhin anaknya masuk rumah sakit Oh bagus nggak marah bapaknya Anu pak saya ngimpi semalam dapat togel saya beliin Wah ini yang Tapi menang pak oh berapa menang <tik> <tik> Kan berat ya begitu Jadi namanya is Tijrat Pemberian yang disertai dengan ancaman Jadi saya boleh nggak, Bip, kalau saya wirid pengen terbang, pengen baca ini, pengen begini Ya ini istijrat tadi Tinggal kamu kalau dapat, mau kamu apain barangnya Nah kalau saya nggak baca itu gimana, Bip? Nggak usah khawatir Kamu pengen nggak mempan, baca Bahkan kamu nanti akan punya ilmu rawa rontek lagi nggak usah khawatir di neraka itu potong tumbuh lagi potong tumbuh lagi nggak usah khawatir rawa rontek ente nggak usah pakai wiritan tenang saja ente kadang bosan jadi orang pengen jadi tiang listrik, lah kalau orang kan dipegang paling kalau tiang listrik ting itu pengen dia dipegang kok bisa ting gimana itu udah bosan jadi orang begitu pengen jadi sendok pengen jadi ya ini jangan sampai kita tertipu dengan apa hayalan hayalan yang seperti itu gak ada keuntungannya gak ada memperbanyak wirid-wirid hanya untuk apa mendatangkan hal seperti itu itu memanjangkan angan-angan kita kalau saya sudah punya itu, nanti akan begini, akan begini jauh dari urusan keagamaan kepada Allah. Jauh, makanya berapa banyak kita ngondok dulu guru ingetin, jangan belajar ilmu-ilmu begitu. Jangan kenapa, karena mempengaruhi jiwa kita. Imam Al-Ghazali itu penulis kitab yang tulisan kitabnya ratusan kitab, jilid berjilid ratusan kitab. Dia nulis satu kitab namanya Al-Aufak Wifik, kitabnya tipis kecil. Dibandingkan kitab beliau yang ilmu, wah oh itu nggak sebanding. Yang ilmu selemari yang ada orang yang dibeli itu Imam Ghazali, iya jangan itu dulu yang dibeli itu mah tambahannya doang. Pokoknya dulu yang ini penting bu oh, oh. satu lagi itu satu lagi apa mujarobat bahasanya kan repot ha? urusan urusan mujar di dukun cuman pakai peci kan bre. sekarang namanya apa orang pinter paranormal, mal dibilang dukun nggak mau mereka sekarang karena nama dukun sudah jelek, jadi pengen ganti nama. Terus, yang terakhir, apa ihana? Dan namanya ihana. Ihana itu apa? Penghinaan dari Allah. Allah menghinakan pada dirinya seseorang. Allah menampakkan, Allah memberikan sesuatu. Ini kebalikan dari istidraj. Kalau istijrat Permintaan yang diberikan oleh Allah Sesuai dengan maunya dia Tapi diancam Kalau ihana Permintaan yang diberikan oleh Allah Sebaliknya dari yang dia minta Itu namanya ihana Allah sengaja menghinakan orang itu Dengan membalik permintaannya Bukan terlaksana Malah kebalikannya yang terjadi Ini terjadi pada orang-orang yang kalau kita nampak hal itu maka kita tahu orang ini dihinakan oleh Allah Terang-terangan dia minta hasilnya malah terbalik Terjadi dulu contohnya di zaman Musailama al Kaza beliau dia ini adalah orang-orang yang apa hidup pada zaman Nabi yang semasa Nabi hidup pun mereka dia sudah nulis surat untuk Rasulullah untuk bagi umat yang di Arab Muhammad urusan kamu yang di Yaman urusan gua katanya kan kita sama-sama utusan jadi kita bagi umat maka Nabi belum sempat mengirimkan seseorang untuk ke sana Nabi meninggal maka dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu yang kemudian mengirimkan seorang utusan pasukan untuk berangkat ke negeri Yaman untuk membunuh Musailama al Kadzab. Yang bunuh siapa? Wahsi. Kata wahsi. wahsi, jangan diotak-atik. Bagian saya. Lo mau bunuh yang lain boleh. Ini untuk apa? Untuk tebusan dosa saya. Saya pernah membunuh sebaik-baiknya manusia Yaitu Sayyidina Hamzah Dan saya sekarang menebusnya dengan membunuh sejelek-jeleknya manusia Yaitu Usailama Al-Qadzah Maka dibunuhlah dia oleh Wahshi, Dan sejak itu Wahshi baru bisa tersenyum Sejak dia masuk Islam Sampai dibunuhnya Musailama Dia nggak pernah bisa senyum Isinya nangis menyesali telah bunuh Sayyidina Hamzah di peperangan. Tapi setelah dibunuhnya Musailama, dia merasa apa dosanya tertutup dengan membunuh sejelek-jeleknya manusia. Musailama sering terjadi pada dirinya ketika di hadapan umatnya dia mengaku sebagai nabinya Allah, Kemudian dia diminta untuk mengeluarkan mukjizatnya. Justru Allah membalikkan permintaannya. Ini buktinya, mukjizat itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang sedik, tablik, amanah, dan apabila dia nggak punya sifat itu, maka dia nggak akan diberikan mukjizat. Walaupun dia minta, "Ya Allah, berikan aku." sesuatu sebagai tanda aku utusanmu maka Allah akan memberikan yang sebaliknya untuk menunjukkan dia bukan utusan Allah Allah menghinakan dia Allah tunjukkan kepada umat bahwa ini bukan utusan Allah apa diantaranya saya lama pernah mengusap rambutnya seseorang ada dulu di zaman Nabi seorang yang rambutnya rontok Kemudian datang ke Rasul, diusap oleh Rasul, pulang rambutnya jadi tebel, jadi indah kembali tumbuh. Maka Musa lama didatangi oleh umatnya dan meminta rambutnya diusap agar rambutnya tebel. Begitu diusap, tambah rontok. Bahkan rontoknya itu nggak tumbuh lagi sampai matinya si anak itu nggak tanggung tanggung ini nggak ada dokter lagi ya, bisanya pasang apa itu tidak bisa diobati semuanya yang ngobatin dia nggak berhasil artinya Allah tunjukkan penghinaannya terus berlaku sampai dia mengalami kematian. Yang kedua ada lagi mau saya lama pernah lagi mendoakan sebuah sumur yang sumur itu kering kemudian diminta agar keluar airnya yang keluar bukan air malah kotoran yang nggak bisa digunakan apapun. Pernah lagi ada mata seseorang yang sakit di zaman Nabi pernah ada orang yang matanya kena panah lagi perang panah panahnya dicabut matanya ikut coplok maka dibawa ke nabi kata nabi udah ntar juga di surga diganti mata yang bagus nggak mau ya rasul saya takut ntar harim saya nggak seneng lagi sama saya ya rasul pokoknya saya minta matanya kembali lagi itu diambil sama nabi dimasukkan lagi dan diusap kembali lagi semula tanpa ada darah, tanpa ada bekas-bekas luka. Dan mata itu enggak pernah sakit lagi sampai dia mati. Mata surga diturunin coba. Nah, kalau mata dunia kan belekan segala. Ini enggak ada beleknya, enggak ada sakitnya sampai mati. Musai lama begitu ketika ada orang matanya sakit diusap bukan sehat malah buta namanya apa itu Ihana dibalik kamu kok ada lihat ada orang kafir orang kafir doa Tuhan berikan saya kaya malah melarat itu namanya apa Ihana ini orang udah kafir, melarat itu dihinakan oleh Allah. Kenapa? Dia senantiasa sewaktu-waktu minta kepada Tuhannya untuk jadi orang yang kaya kehidupan yang baik yang layak, tapi sebaliknya yang terjadi diberikan melarat, diberikan susah, diberikan ini bentuk sebagai bentuk ihana atau Allah menghinakan seseorang. Ini semua namanya apa? khawarikul ada sesuatu yang luar maka jangan sampai kita salah mengucapkan ada perkara yang luar biasa dikit-dikit hebat wow, oh, hebat luar biasa nanti dulu coba kontrol dulu ini yang mana luar biasanya tapi jangan-jangan istijrot jangan-jangan sihir jangan-jangan ihana ini kamu kalau lihat hal yang luar biasa jangan keburu kesem-sem dulu jangan keburu terpengaruh dulu lihat dulu ini bentuknya sebagai apa artinya jangan gampang getun jangan gampang gumun jangan gampang heran duduk wah duduk wah lu nggak ngerti jaiz lo <tuh. tuh>. saya nggak ngerti jaiz aja semuanya wah semua orang yang ngerti jaiz akan tahu ini hal yang boleh-boleh saja terjadi ini penjelasan tentang apa di antara yang masuk perkara "ja'is", insyaallah kita akan sambung yang akan datang, bicara tentang apa agama yang dibawa Nabi Muhammad, syariah yang dibawa Nabi Muhammad tidak akan terhapus sampai hari kiamat walaupun sampai nanti turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam kita akan bahas yang akan datang wallahu alam bi ila hadratin nabi Fatihah a'udzu billahi minasy rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa صراط الذين نعمت عليهم ولا الضالين من يا ربنا ربنا بي أنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة وصلنا أوراتي

فضلا وجودا منا لا باكتسابه بالمصطفى الرسول نعم بِكُلِّ كل صلى الله وسلم ربي عليه عند الحب واله وصحبه على تقصي والحمد لله في البدر والثناء سبحان ربك رب العزة أما يصفون <applause> سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته